Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu terminal yang satu ini. Pusatnya bus Muria Raya, di mana hampir semua bus Muria Raya pasti masuk terminal ini. Entah itu untuk transit oper penumpang atau akan melakukan keberangkatan menuju ke Jakarta. Ya, ini dia Terminal Jati Kudus. Terminal tipe A yang berada di Jati Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Terminal yang juga terkenal akan bus-busnya yang menggunakan variasi yang keren-keren. Dan di saat waktu tertentu, terminal ini akan ramai banget dipenuhi bus-bus premium yang akan berangkat ke Jakarta atau menuju ke arah barat. Nah, untuk informasi dan keseruan hunting kita kali ini, kuy, kita simak aja videonya sampai selesai. Paling gak jaya agresif masuk, langsung heboh. Lihat, penumpangnya pada ngeliatin busnya. Langsung rame ya, ini Berlian Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Jati Kudus. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Sekarang jam 5 lewat 19. Nah, ini saya sudah berada di Terminal Jati Kudus. Nah, saya mau hunting bus lagi ya di terminal ini. Siapa tahu nanti ada bus spesial lagi yang masuk ke terminal ya teman-teman. Pantau terus videonya sampai selesai. Nah, ini udah masuk nih armada-armada angkatan pagi dari barat baru nyampe terminal. Nah, kalau yang Nusantara ini angkatan sore. Nah, paling jam 6-an lah berangkat gitu. Ini ada 3 busnya nih dari Nusantara, 1 2 3. Nah, emang paling gak sih masuk terminal ini Nusantara. Oke. Nih, armada pertama nih dari BJU yang masuk ke terminal Kudus Jakarta. Black Bus Community. Wih, mantep banget ya. B71. Nih, masih angkatan pagi dari barat. Olivera dari Sahala ini baru nyampe di Terminal Kudus. Nih ada bus dari Nusantara lagi nih baru masuk Kudus Jakarta. Wih, mantep ini pakai Scania. Dan ini nih masuk tim Bandung. Bandung Express. Dan ini Kalingga Jaya pertama nih yang masuk terminal dengan julukan Hamisan. New Santika Skoda. Wih, mantap ini, single glass. 22 big seat. Wih, cakep banget ya. Jam 5.50. Nah, ini masuk nih Garuda Mas Libero. Disusul di belakangnya ada Berlian Jaya.
DJ27. Nih, disusul ada Nusantara lagi. Garuda Mas diberangkatkan. Ini Garuda Mas cuman masuk bentar, naikin penumpang terus berangkat lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang naik Garuda Mas dari Terminal Jati Kudus, ini harus tepat waktu datangnya. Soalnya busnya itu cuman nyampe terus langsung naikin penumpang terus berangkat lagi. Jam 5:55 situasi dan kondisi di Terminal Jati Kudus ya. Ini udah terparkir ada Bandung Express, Sahala, terus ini ada Nusantara. Di sebelah sana tadi ada satu armadanya dari Nusantika. Nah, itu penumpang Nusantika juga udah mulai rame ya, yang datang ke terminal. Nah, dan di sebelah sini ada Berlian Jaya. Dan di depan saya ini ada BJU. Ini baru satu armadanya. Nah, kalau yang ini penumpang dari PO Haryanto. Soalnya agennya di sini. Biasanya Haryanto itu parkir di sini nih. Sepanjang ini PO Haryanto biasanya. Cuman armadanya belum ada yang masuk. Dan untuk di pojok sana ada Kalingga Jaya. Ini armadanya baru satu juga nih yang masuk terminal. Nah, ini udah mulai masuk nih tim dari Agramas Basudewa BM052. Disusul ada Brad Binder dari Sahala. Wis mantep, sasis premium 1626 Jepara, Jakarta. Kalingga Jaya kedua yang masuk terminal, Kohaku. Wis mantep ya. Nah, ini masuk bus pariwisata dari Antafaya. Tumben ya. Ini saya baru lihat nih masuk terminal. Masuk lagi NS80 dari Nusantara. Ih, cakep ya. Scania. Dan ini ada Berlian Jaya 28 seat. Berlian Jaya lagi. Berlian Jaya udah banyak ya yang masuk ya. Berlian Jaya lagi, sang primadona. Agramas kedua, Sahdewa BM118. seat. Dan ini Kalingga Jaya yang ketiga nih masuk terminal, Heidelberg, Jepara, Jakarta. Wis mantap. Ada telolet. Ini siapa ya? Wis kompo ini Kalingga Jaya. Ibrahim sama agresif. Mantap. Kalingga Jaya agresif masuk langsung heboh. Lihat penumpangnya pada ngeliatin busnya. Langsung rame ya. Ini Berlian Jaya Toronto ini baru masuk. Bikin heboh satu terminal. New Santika Bar Solid Jepara, Jakarta. BJU Scania Jepara, Jakarta. Wih mantep ini. Ini BJU kedua yang masuk terminal ya. Nih masuk lagi nih ada BJU. Udah tiga ya. Tuh
New Santika Sleeper Suite Class baru masuk. Nah, itu Haryanto udah mulai masuk tuh. Haryanto pertama. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Nih, di barisan Kalingga Jaya. Mana tadi ya itu yang nyalain telolet? 2B sama 4B. Nah, ini dia nih armada busnya. Agresif. Guys, mantep. Bikin gempar satu terminal tadi ya. Mantep. Jam 6 lewat 17. Masuk lagi nih Berlian Jaya Bidadari. Masuk lagi BCU Scania B59. Ini ada konvoi nih, dua bus. Ini depan ada barakuda dari New Santika eksekutif big seat. Nah, di belakangnya ada Berlian Jaya. Ini artisnya Berlian Jaya nih kayaknya nih. Oh iya bener, Belahan Jiwa. Mantep banget ya. Masuk BCU BC3 Jepara Jakarta, 28 seat. Nah, ini masuk lagi ada PO Haryanto Bombastik 107. Wih, cakep ya lampu paresi. Jam 6 lewat 23 menit. Ini masih terpantau sepi ya di Terminal Jati Kudus pada malam hari ini. Biasanya setengah 7 kayak gini udah mulai rame di sini. Di sini udah mulai terparkir New Santika nih, udah full biasanya. Namun ini masih sepi ya. Kemungkinan telat sih. Soalnya kalau dilihat dari penumpangnya nih, penumpangnya lumayan rame. Jadi kan kalau rame otomatis banyak juga bus yang masuk terminal. Nah, berarti kemungkinan telat. Nih, penumpangnya PO Haryanto banyak banget. Masuk lagi nih, BJU. Pati Merak. 28 seat. Nih, disusul di belakangnya ada Sahala nih. Kodenya A03A Jepara Jakarta. Ini ada Ataris dari Kalingga Jaya baru masuk. New Santika eksekutif big seat. Ini ada Motegi dari New Santika juga. Nah, New Santika udah mulai rame nih. Busnya masuk terminal. Paling bentar lagi full di situ tuh parkirannya. PO Haryanto medium bus. Ini ada dua nih, medium busnya PO Haryanto masuk terminal. Kayaknya ngantar penumpang deh dari garasi. Oke, teman-teman, kita jalan-jalan dulu ya. Kita lihat situasi dan kondisi di Terminal Jati Kudus. Ini jam 6 lewat 29, setengah 7. Nah, di sebelah kanan saya ini udah terparkir ada deretan dari Kalingga Jaya. Dan sebelah kiri ini saya
berada di depan parkirannya PO Haryanto. Lihat penumpangnya ramai banget. Ini yang medium bus tadi, ini yang baru masuk. Nah, yang ini ada dua bus dari BJU nih. Dan di sebelah sini terpantau udah rame ya, bus yang parkir. Dan ini saya sudah berada di depan dari parkiran bus New Santika. Biasanya penumpangnya rame ini. Coba kita lihat ya, New Santika. Selain New Santika, biasanya Haryanto yang rame. Tuh lihat, rame banget ya penumpangnya dari New Santika. Dan di sebelah kiri ini ada Sahala nih. Ini tumben masih sepi jam segini, 6:30. Dan di sebelah sini nih ada Berlian Jaya, yang dari tadi lumayan banyak juga busnya yang masuk. Terus di sampingnya ada BJU. Oke, kita kembali ke sana lagi ya. Dari sana itu lumayan bagus pencahayaannya. Ketika bus masuk terminal bisa kelihatan mantap gitu. Nih, masuk ada Sahala. Tronton dari BJU nih baru masuk. Volvo G11R Jepara Bogor. Mantap banget itu bus. Jam 6:36 dan ini masuk double decker dari PO Kencana dengan julukan Kesia. Oh, ini bus terbarunya PO Kencana nih baru masuk. Mantap banget ya. Tuh lihat, tinggi banget busnya. Dan ini masuk artisnya PO Haryanto 060. SR3 Panorama dari New Santika. Ini baru masuk terminal nih. Kodenya SM4. Ini super eksekutif nih. Cakep banget ya. Java Skin 020 dari PO Haryanto. Ini baru masuk. Mantap banget ya. Lihat lampu variasinya. Dan di belakangnya ada New Santika Bar Solid Jet Bus 2. Ini ada PO Haryanto lagi 053 Instrumental. Udah mulai rame nih PO Haryanto masuk terminal. PO Haryanto lagi dengan julukan Keisha 168. Bisnis kelas Bar Solid New Santika SE5. PO Haryanto 117 dengan julukan Positif. Disusul ini ada New Santika Koi Ningseng. Sweet First Class Bar Solid New Santika nih baru masuk lagi. Mantap ini.
naik bus sambil rebahan. Kosong 28 dari PO Haryanto. Ya, lihat penumpang dari PO Haryanto ramai banget. Ini kayaknya tiap malam ramai nih penumpangnya PO Haryanto. Mantap banget ya. Tim Bandung dari Sahalah single glass baru masuk nih. Sahalah sleeper. Wih, mantap ya. Wah, macet nih. Kemungkinan parkiran di sebelah sana udah penuh tuh. Wah, bus dari Kalingga Jaya bikin heboh lagi nih. Bus Kalingga Jaya agresif bikin heboh satu terminal. Langsung heboh satu terminal. Sampai pintu keluar tuh. Nocturnal 173 dari PO Haryanto baru masuk. Dan ini Kalingga Jaya Ibrahim diberangkatkan dari Terminal Jati Kudus menuju ke Jakarta. Ini yang sleeper ya. Mercy Automatic Transmission. Mantap. New Santika baru masuk. Nah, ini udah mulai rame nih busnya. Tuh, lihat. Jam 6.56. Nih ada dua bus dari BJU nih diberangkatkan. Dan nih ada tiga. Oh, langsung kompo ini BJU. Coba kita ke arah pintu keluar ya teman-teman ya. Dari tadi saya lihat dari kejauhan udah banyak bus yang diberangkatkan. Wih, cakep juga nih musik mundurnya dari Sahalah. Mantap ya. Kita ke arah pintu keluar. Nah, itu tadi tuh BJU diberangkatkan dari Terminal Jati Kudus. Justru di sini malah agak sepi ya, biasanya full juga bus di sini. Ini baru masuk nih, ada PO Haryanto. Oh, ada dua, itu PO Haryanto juga baru masuk. Udah mulai rame juga nih PO Haryanto yang masuk ke terminal. Tadi sih penumpangnya emang rame banget. Jadi gak heran kalau armada busnya malam ini banyak juga yang masuk ke terminal. Ini ada Haryanto 172, Raja Salman. Jam 7 lewat 1 menit. Nah,
Mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tadi ada keseruan dari Kalingga Jaya, mantap banget ya. Oke, nanti kita lanjut di video selanjutnya lagi ya. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.